Permisi, saudara dengar ya? Mas, sumbangan enggak dulu mas ya? Mas, saya ini yang punya jin sini mas. Ada yang gimana? Anda belum bayar tagihan bulan ini ya? Jin sini. Wah, kayaknya sih iya mas. Ya, makanya saya tunjukkan rinciannya ya. Kok aku aneh ya, redek ini mas ya? Rinciannya member di gym Jimmy, oh Jimmy. Aduh, tidak menjual. Terus untuk PT, yaitu saya. Terus untuk suplemen. Iya. Totalnya 22.000. Kok bisa segitu mas? Loh, Anda jangan salah. Anda tahu ini, Kabel, Kanner, Asbulo. Kok bedanya jauh mas ya? Iya, Anda tahu orang-orang ini. Iya, itu pernah di sini. Ya enggak, di sana lah. Ngapain terus ini? Ya, ngapain? Pokoknya saya tunggu nanti sore. Anda pulang harus dibayar ya. Oke? Aduh, okay? Mas. Aduh, lemas. Oke, teman-teman. Karena kemarin saya dapat tagihan yang begitu besar ya, sehingga saya harus menjual ginjal saya, teman-teman. Saya akhirnya kemarin itu cari-cari di e-commerce dan dapat di Shopee itu dumbbell set peralatan fitness barbell 20 kg. Ini barang. Nah, ini teman-teman. Lumayan berat, teman-teman, ini, teman-teman. Ya, ini ada tulisan made in China, teman-teman ya. China dari Wuhan, teman-teman. Ininya ya, ini ya, pokoknya dari pengirimannya ya. Kita buka. Oh iya, musik kayaknya. Kok musik dangdut? Ganti mas, ganti mas ya. Pertama kita buka ininya dulu ya. Oh, ini kayak anu teman-teman, kayak semacam plastik tebal ini ya. Buang, kita buka. Ini karung, teman-teman. Karung kayaknya bukan dari Cina kalau karung gini, teman-teman ya. Ini semoga barangnya seperti, oh, kalau ada tulisan gini, ini pasti Cina, teman-teman ya. Chinese food ini. Ini ada tulisannya 20 kg, teman-teman. Ini Cina, ini mungkin artinya dumbbell 20 kg gitu ya. Kita buka. Untuk pemasangnya lumayan buruk, teman-teman ya. Bro, cuma gini. Ini juga teman-teman. Bro, gampang dipotong ya. Kita dapat apa aja ini? Oh, ini anunya, teman-teman. Nah, ini kayak besi beratnya. Ini bukan besi kayaknya, teman-teman. Ini kayak plastik tapi diisi kayak diisi semen atau apa ya. Kayaknya bukan, memang bukan besi ini, teman-teman. Terus enggak ada manual book-nya. Oh, sampai jatuh-jatuh, teman-teman. Kita dapat kuncinya ini ya. Kunci 4 kunci. Terus ini, oh, dapat anu, teman-teman. Ini buat, oh, ini buat kita dapat sarung tangan sama buat perlindungan buatan ya, pergelangan ya. Ini yang lain tadi, dumbbell-nya atau bebannya, teman-teman. Terus kita dapat ini. Buat pegangannya, ini kan bisa nanti bisa dibuat barbel dan dumbbell yang buat kita angkat gini dan barbel yang buat angkat buat pergelangan ini ya. Untuk harganya kemarin itu sekitar 250 sampai 260
Tapi untuk kalau untuk di rumah teman-teman ini lumayan lah, daripada kalau teman-teman tidak punya uang untuk ke gym, dan ini bisa dibuat latihan di rumah teman-teman. Nanti kita coba ya. Ini akan saya jelaskan ya, isi di dalam kotak kemarin ya. Kita mendapatkan satu batang penghubung. Ini panjangnya sekitar 40 cm atau 41 cm lah. Kira-kira segitulah teman-teman ya. Terus yang kedua, kita dapat 2 bar halter. Untuk ini nanti bisa dijadikan dumbbell teman-teman. Terus kita mendapatkan 4 kunci ya. Jadi ini kayak 4 bar buat ngunci nanti. Seperti ini bentuknya. Terus kita dapat 2 sarung tangan yang kayak apa ini ya teman-teman ya. Jelek teman-teman, ini kayak sarung tangannya Captain America ya teman-teman. Terus ini buat pelindung arm kita ya. Itu buat drop juga bisa teman-teman nanti ya, kalau kita main Smackdown ya. Ini kayaknya nggak saya pakai ini teman-teman. Dan kita mendapatkan 3 set bobot dumbbell ya. Jadi 3 jenis ya. Dapat 4-4. Yang 1 1,5 kg. Ini dapat 4. Yang 1 1,25 kg. Ini juga dapat 4. Dan yang terakhir, yang paling berat 2 kg teman-teman. Ini juga dapat 4. Jadi total ketiganya 19 kilo. Mungkin di tulisannya itu 20 kilo teman-teman, tapi dapatnya 19. Mungkin kalau kita dapat sambung ini jadi 20 teman-teman ya. Oke, sekarang kita rakit teman-teman ya. Ini bisa jadi dua form teman-teman ya. Jadi bisa jadi dumbbell atau barbell. Kita buat menjadi dumbbell dulu ya. Kita yang 125 kilo ya, biar nggak berat-berat amat. Nanti kalau berat, aduh, saya nggak kuat teman-teman. Ya ini penguncinya teman-teman, main clock teman-teman. Jadi gini, saya agak deg-degan ini. Nah ini buat dumbbell teman-teman. Ini 125, 125. Jadi bisa dibuat bicep curl ya teman-teman ya. Ini bisa kita padukan ya untuk 1,5 kilo atau 2 kilo. Kalau teman-teman ingin berat yang lebih berat ya. Oke, sekarang kita buat form yang menjadi barbel. Gampang teman-teman ini untuk tangannya. Sebenarnya ada, kita diberi sarung tangan, cuma saya males pakainya teman-teman. Warnanya itu sangat gak matching tuh, malu-malu. Ya ini form keduanya, kita bisa jadikan tongkat keratumpai teman-teman ya. Ini terus yang kedua kita pasang. Oh ya, ngomong-ngomong ini tuh kita syutingnya tuh dekat jalan teman-teman, jadi banyak orang lewat ya. Mau saya tutup jalannya, nanti saya ditempeleng teman-teman. Ya. Seperti ini kayak mirip banget ini. Senjatanya Black Widow ya. Ini jadi gini. Pasang. Nah, jadi gini teman-teman. Ini bisa buat latihan gini ya. Saya nggak tahu tepatnya latihan ini apa ya. Pokoknya bisa buat kayak lifting ini ya, buat angkat beban ya.
kalau yang kepingin jadi Eko, Yuli, Irawan ikut SEA Games atau Asian Games bisa buat latihan teman-teman. Jadi ini simpel teman-teman. Ini bisa buat latihan kita tanpa di gym, bisa kita buat di rumah, harga juga bersahabat. Ya, rekomendasi sih. Oke teman-teman, sebenarnya untuk membentuk tubuh ideal dan sehat itu tidak harus mahal teman-teman ya. Nggak perlu untuk ke gym, kita hanya perlu konsisten dan membeli alat-alat yang murah seperti ini tuh. Ya bisa juga, jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa review barang-barangnya lainnya ya. Wih, baru nih alatnya mas ya. Waduh.